Babinkam Tipmas Kelurahan Sukabumi Utara Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat Aibda Sahari menghadiri acara pembukaan Festival Olahraga Rakyat dalam menyambut ASEAN Games ke-18. Festival Olahraga Rakyat ini dibuka oleh Bapak Romli selaku Lurah Sukabumi Utara dengan didampingi Babinkam Tipmas, LMK, FKDM, serta warga Komplek Hamkam. Festival ini nantinya akan mempertandingkan olahraga futsal, bulu tangkis, dan tenis meja. Setelah pembukaan dilanjutkan dengan pertandingan eksebisi tim futsal kategori pelajar SD antara tim RW01 melawan tim RW04. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.